Jika Anda penggemar gorengan, sudah tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya cireng. Di kota Cimahi ada kedai penjual cireng yang sedang viral, namanya Cireng Gocis. Setiap harinya, Cireng Gocis selalu ramai pembeli dan dalam waktu singkat, Cireng Gocis ludes terjual. Mendengar kata cireng tentu tidak asing lagi, terlebih jika Anda memang penggemar makanan gorengan. Di kawasan Kalidam, Kota Cimahi, ada sebuah kedai goreng khusus menjual cireng yang saat ini sedang viral. Namanya Cireng Gocis. Setiap harinya Cireng Gocis selalu ramai pembeli. Bahkan saking ramainya pembeli harus memesannya terlebih dahulu untuk kemudian menunggu panggilan. Selain harganya murah meriah, Cireng Gocis juga memiliki banyak varian rasa. Mulai dari cireng rasa kornet, rasa keju, rasa lada hitam, rasa saus barbeque, dan rasa ayam manis. Nah, dari kelima rasa ini, Anda tinggal pilih mana yang paling Anda sukai dari isi cireng gocis ini. Isinya banyak, teksturnya juga kayak kenyal gitu. Beda dari yang lain. Kadang 5 sih, kalau 3 juga kalau udah. Juga cukup sih, kenyal banget soalnya gede. Proses membuat cireng gocis ternyata cukup sederhana dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Tepung terigu, penyedap rasa, dan garam dicampur air panas diadon hingga rata. Setelah rata, hasil adonan tersebut diisi macam-macam rasa seperti kornet, ayam asam manis, dan lain-lain untuk kemudian dicetak. Setelah itu, adonan yang telah dicetak dioles dengan air perekat dan ditaburi panir. Yang terpenting untuk menggoreng cireng gocis ini, minyaknya jangan terlalu panas atau mendidih agar teksturnya tetap terjaga. Selain kenyal, isi dari cireng gocis ini terasa cair di lidah. Perpaduan rasanya ya, pedas, gurih, mantap lah, renyah ya. Nggak seperti cireng yang lain kenyal, kalau ini dia renyah. Yang keduanya dari rasa isian. Gocis sendiri mempunyai arti goreng cireng isi. Dalam sehari, produsen mampu memproduksi dan menjual sekitar 700 cireng gocis dan selalu ludes terjual. Nama gocis itu biar ingat, mudah diingat sama orang. 600-700. Kadang ya bisa lebih kalau ada yang pesan mendadak. Pasti selalu habis, setiap hari emang ya seperti itu. Usaha kuliner cireng gocis sendiri telah dimulai sejak 7 bulan hingga sekarang ini. Selain menjual cireng gocis yang sudah matang, konsumen juga bisa memesan cireng gocis mentahnya dengan harga yang sama. Tresna Pamungkas, Cimahi.